رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعلى أرواحهم وعلى أتباعهم وعلى شيعتهم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Bapak-bapak sekalian, hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan tadarusan sekaligus ngaji tafsir Al-Quran selama bulan Ramadan di tempat yang sangat mulia ini. Saya sudah mempersiapkan tentang tema yang ingin kita sama-sama pelajari bersama. Tafsir kita adalah tafsir jenis tafsir maudhu'i gitu ya, tafsir tematik, jadi tidak per ayat, tidak per surat. Sekarang kita membaca surat Taubah, tapi mungkin nanti saya akan sedikit menyinggung tentang apa itu surat Taubah. Intinya saya ingin berbicara tentang isu yang bukan sekarang, tapi isu yang kurang sedap terkait dengan sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang ummi. Nabi ummi itu kemudian diartikan sebagai nabi yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan menulis. Nanti kita akan lihat bagaimana terjemahan ayat-ayat Al-Quran terkait kata-kata al-ummi, an-nabi al-ummi, bahasa fil ummiyin, itu yang di kamus di Al-Quran terjemahan kita diartikan sebagai nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, itu bagi saya sangat mengganggu pikiran saya, Bapak-Ibu sekalian. Karena bagaimana mungkin nabi yang punya sifat wajibnya nabi itu apa? Salah. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, ya. Cerdik, cerdas. Susah untuk saya memahami atau mencocokkan ya, pendapat yang menyebut bahwa nabi itu ummi yang diartikan dengan buta huruf dengan sifat wajibnya nabi yang adalah fatona, yang artinya adalah cerdas. Susah untuk mendamaikan itu, bahwa cerdas itu orang cerdas tidak bisa membaca dan menulis, orang cerdas buta huruf. Ada nggak, Bu, Bapak Ibu sekalian, kita dapat di dunia sekarang ini orang cerdas yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi itu ya pemahaman yang diedarkan dan beredar di tengah-tengah kita, bahwa yang dimaksud dengan al-ummi itu adalah yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu menggoda saya, Ibu sekalian. Karena menggoda, nanti coba kita akan lihat bareng-bareng ya. Kita lihat bagaimana sih ayat-ayat Al-Quran itu ketika menyebut Nabi Al-Ummi itu, bagaimana pemahaman yang sesungguhnya. Ini pemahaman yang paling tidak bagi saya yang bisa melegakan pikiran kita, yang bisa melegakan hati kita. Karena ini terkait dengan sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal sebagai orang yang punya sifat fatonah, gitu kan? Tapi sifat fatonah sisi lain kok itu Nabi Ummi yang diartikan sebagai orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak membaca apa? Tidak bisa membaca dan menulis.
mungkin kalau punya di saya kebetulan saya bawa Quran terjemahannya ini. Jadi semua Quran terjemahan dibahas di Indonesia ini biasanya baik itu yang diterbitkan oleh berbagai macam banyak penerbit biasanya mengacu pada terjemahan Departemen Agama. Yang saya bawa itu Quran terjemahan Al-Alim yang terbitan dari Mizan. Ya, walaupun terbitan Mizan, terbitan manapun masih tetap mengacu pada Quran terbitan Departemen Agama. Ya, saya coba untuk mencari ada kata-kata yang menyebut kata Al-Umi. Kita coba lihat di surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf itu juz ke-9, surat ke-7 kalau tidak salah. 157. Ya. Juz ke-9, juz 9, 157. 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث dan seterusnya. Saya bacakan artinya yang ada di dalam terjemahan yang saya bawa, gitu kan. Itu terkait tentang apa? Tentang orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan, tentang ayat-ayat sebelumnya itu kan. Orang yang membayarkan zakat, kemudian orang yang biasanya berbuat kebaikan, itu kemudian nanti mereka akan yaktub lahu hasanatan fil akhirah, gitu kan. Siapa itu mereka-mereka yang akan diberikan kebaikan, dicatatkan kepada yang kebaikan di akhirat? Itu alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyan ummiyya. Saya bacakan terjemahannya di sini. Yaitu Al-A'raf 157. Al-A'raf itu 157. Al-A'raf itu ayat ke-7, surah ke-7. Al-A'raf, ya. Al-A'raf 157 itu surat ke-7. Juznya juz 8, ya juz 9. Ya, juz 9. Itu alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya. Kata-katanya yang ingin menjadi perbincangan kita di sini. Titik kita di sini adalah tentang An-Nabi Al-Ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi. Nah, di sini di terjemahannya ada tanda, biasanya ada tanda kurung gitu, untuk menjelaskan apa maksud kata-kata Ummi. Ya, ada tanda kurung, apa maksud kata-kata Ummi. Kata Ummi ini disebut tidak bisa baca tulis, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi, kemudian dalam kurung tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis. Yang namanya mereka dapat ditertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi sekali lagi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul yang Ummi. Yang Ummi ini kemudian diartikan dengan tidak bisa baca tulis. Yang namanya mereka terdapat ataupun tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi al-umminya ini diartikan sebagai tidak bisa baca tulis, ya, tidak bisa baca tulis. Dari sini kita coba melangkah lagi, berpindah lagi ke surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah. Tadi surat Al-A'raf 157. Ya, kita surat Al-Jum'ah. Al-Jum'ah itu juz terakhir itu sekitar juz 28, ya, ayat ke-62. Juz 28 ayat ke-62. Sebelum surat Al-Munafiqun. Ini kita berbicara tentang surat Al-Munafiqun, jadi ingat surat yang baru kita baca. Kita berusaha membaca tentang surat At-Taubah.
Surat Al-Taubah itu juga dikenal juga dengan surat Al-Fatihah. Jumat ayat berapa? Jumat ayat 2. Jumat ayat 2. Jadi nanti kita terkait surat Al-Munafiqun ini karena ada surat Al-Munafiqun sesudahnya. Tadi kita membaca surat Taubah. Dan surat Taubah itu dikenal juga atau diistilahi juga disebut surat Al-Fatihah. Fadhuha yafdahu, itu artinya yang membuka aib, yang membuka keburukan. Al-Fatihah ada surat yang membuka keburukan. Apa keburukan apa? Keburukan sebagian orang-orang yang ada di sekeliling Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang sekeliling Rasul itu tidak semuanya mereka itu berperilaku positif atau berperilaku baik. Ada di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka yang juga berperilaku negatif. Karena itu kemudian ini juga surat At-Taubah atau surat Fatihah itu juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai bukti, sebagai alat bahwa tidak semua orang yang hidup di zaman Rasul yang kemudian disebut dengan istilah khusus yaitu sahabat itu, semua mereka adalah baik. Itu pembahasan yang lain, tema yang lain. Sekarang kita kembali ke surat Al-Jum'ah. Surat Jum'ah ayat 2 di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Jum'ah ayat 2. Al-Jum'ah itu surat ke-62 juz 28. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Saya bacakan artinya di sini. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Kepada kaum yang buta huruf. Jadi ummiyin diartikan sebagai kaum yang buta huruf. Karena itu Nabi Ummi disebut sebagai nabi yang buta huruf. Karena ummiyin itu bentuk jamak, ya, bentuk jamak. Kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, ya, yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Kemudian tanda kurung sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini ada sedikit kontradiksi Bapak Ibu sekalian. Pertama, apa kontradiksinya? Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ya. Dia yang mengutus seorang rasul, ya, seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi kalau berarti apa, Pak? Rasul itu yang membacakan ayat-ayatnya. Berarti kalau kita artikan ummi sebagai buta huruf yang dalam arti tidak bisa membaca dan menulis, apa? Ya, jawabannya ayat ini bisa, berarti tidak ya, berarti apa? Bisa baca tulis. Berarti kan nabinya bisa baca. Ya toh? Ya. Berarti bisa baca. Karena apa? Karena nabi yang membacakan ayat-ayat. Ya, yatlu alaihim ayatihi. Di sini nabi yang membacakan ayat-ayat, berarti nabinya bisa baca. Berarti nabi, kata ummi yang menyebut nabi tidak bisa tulis, tidak berlaku, berarti tidak tepat. Itu kan berarti tidak tepat. Benar enggak ya? Kita pakai logika sekarang ya. Kita memahami ini dengan kita sedikit logika, ya, nanti kita akan kuatkan ya dengan bukti-bukti yang lainnya.
ya, dengan bukti-bukti yang lainnya. Jadi berarti di sini apa? Kata ummi berarti bukan berarti buta huruf. Tidak bisa membaca dan menulis. Ya, itu berarti terjemahan al-ummi itu kalau diterjemahkan dengan buta huruf adalah pemaknaan yang kurang tepat. Dan pemaknaan yang tidak tepat kalau kata ummi itu diartikan sebagai buta huruf. Lalu apa kata al-ummi maksudnya? Maksudnya sebenarnya kalau seandainya dia bukan buta huruf. Sementara pemahaman umum kita, betul enggak? Ya, pemahaman umum kita selama ini bahwa yang disebut Nabi Ummi adalah Nabi yang buta huruf. Nah, sementara itu berkait, kalau kita baca surat Al-Jumat tadi yang menyebutkan bahwa Nabi memang dikirim di antara orang-orang Ummiyin yang di sini diartikan sebagai orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi yatlu alaihim ayatihi. Tetapi Nabi itu yang diutus itu tadi membacakan kepada mereka ayat-ayat. Berarti apa? Nabi bisa membaca karena dia membacakan ayat-ayatnya. Sekarang maka kemudian pertanyaan yang muncul di hadapan kita adalah apa sebenarnya maksud kata al-ummi? Apa maksud kata al-ummi? Ya, kalau kita lihat baca tafsir ada tafsir. Kita jangan dulu lah, enggak usah dulu kita baca tafsir-tafsir dari Ahlul Bait ya. Tafsir-tafsir dari ya, mulai yang terkenal Al-Mizan atau mungkin Al-Fatrosi atau Safir Al-Sofi dan tafsir dan lainnya semuanya. Kita tidak usah dulu. Kita coba lihat tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari tafsir dari bukan Ahlul Bait, tafsir Ahlus Sunnah. Apa yang dimaksud Al-Ummi di situ? At-Tabari di dalam menafsirkan ini kemudian membawa sebuah riwayat dari Ibn Abbas. Memang At-Tabari satu dia mencoba untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada yang menganggap al-ummi itu artinya tidak layak tuh wala yaqra, artinya tidak membaca dan tidak menulis. Artinya di situ tidak membaca dan tidak menulis, tapi bukan tidak bisa membaca dan tidak menulis. Tidak bisa menulis itu satu. Kedua, At-Tabari juga kemudian memberikan sebuah riwayat dari kita yang kata yang beliau anggap beliau ambil dari Ibnu Abbas. Apa yang dimaksud dengan An-Nabi Al-Ummi itu adalah laisa lahu kitabun munazzal. Karena itu kaum Al-Ummiyin tadi yang dimaksudkan ya, yang dimaksudkan ayat 2 surat Al-Jumu'ah tadi yaitu orang mengutus orang kepada orang-orang Ummiyin itu maksudnya apa? Maksudnya adalah laisa lahum kitabun munzalun. Yaitu kaum yang tidak diturunkan kepada mereka kitab suci dari langit. Kaum mana itu yang tidak diturunkan kepada mereka kitab suci dari langit? Yaitu kaum Arab. Bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bangsa yang tidak membaca kitab yang diturunkan dari langit. Atau bangsa yang tidak membaca kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena para nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya apa yang kepada mereka diturunkan kitab suci, kitab dari langit, mereka semuanya berasal dari mana? Berasal dari keturunan Yahudi. Dan mereka semua berada di Yerusalem sana, di Palestina sekarang. Kalau orang Islam menyebutnya Palestina, kalau orang Barat akan menyebutnya Israel. Wilayah Palestina itu enggak ada, yang ada Israel bagi orang Barat. Kita menyebutnya di sana. Jadi semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad di mana turun? Di Palestina sana. Nabi-nabi yang turun di Arab itu sudah hilang, sudah musnah sebelum Nabi Ismail. Itu kan? Nabi Soleh di Arab semua, tapi kan sudah. Jadi bangsa Arab itu dibagi ada bangsa Arab yang sudah musnah, ada bangsa Arab yang masih tersisa Al-Baqiyah. Nanti Al-Baqiyah ini ada yang bahasa bangsa Arab asli, ada yang Musta'ribah. Musta'ribah itu disebut Arab
Indo. Arab Indo karena mereka tidak asli orang Arab. Mereka aslinya dari siapa itu Arab Indo? Nabi Ismail itu Arab Indo. Nabi Muhammad itu Indo. Kenapa? Karena ke atasnya beliau berasal dari keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail di mana lahir beliau? Nabi Ismail lahir di Palestina, kan? Nabi Ibrahim kan di sana. Baru kemudian Nabi Ibrahim hijrah kan dengan Siti Hajar dalam kasus dalam kisahnya yang sangat terkenal itu, sehingga kemudian dari situlah beranak pinak. Dan nanti kita akan sebut di situ apa yang dimaksud dengan al-ummi itu. Ya. Dari situlah kemudian apa dalam kisahnya keluarnya Zam-Zam itu, dulunya belum ada kehidupan di situ, setelah ada Nabi Ismail, keluarnya air Zam-Zam pelan-pelan, akhirnya kemudian terjadilah kehidupan di sekitar Mekah, yang tadinya adalah tempat yang tidak ada kehidupan. Setelah terjadi kehidupan, akhirnya muncullah desa-desa di sekitar Mekah, akhirnya kemudian Mekah itu juga kemudian disebut dengan Ummul Qura. Induknya desa-desa, Ummul Induk. Karena itu kemudian An-Nabi Al-Ummi, ada yang menyebut apa? An-Nabi Al-Ummi maksudnya An-Nabi yang berasal dari induknya desa-desa Ummul Qura tadi. Yang disitulah kemudian berkembang bangsa Arab. Itulah. Jadi An-Nabi Al-Ummi dari sini, ada yang mengartikan seperti itu. Nah, ada yang mengartikan lain tidak tadi. Berpedoman atau berangkat dari riwayat Ibnu Abbas yang menyebut laisa ladaihim kitabun munzal. Jadi Nabi Ummi itu artinya nabi yang tidak membaca kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Tadi kita sudah saya singgung bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad diturunkan di Yerusalem di Palestina, kepada mereka lah diberikan kitab suci. Sedangkan Nabi Muhammad adalah nabi pertama dari keturunan Nabi Ismail yang diturunkan di Mekah, yang sebelum nabi tidak ada nabi yang diutus di antara orang-orang Arab Mekah itu. Karena itu disebut An-Nabi Al-Ummi. Nabi yang berasal dari ummi, induk desa-desa yang tadi sebelumnya ada tidak ada kehidupan. Ummiyin itu kemudian juga bisa diartikan sebagai orang yang tinggal di induknya desa-desa itu. Karena itu kemudian ada riwayat lain kalau di tafsir Ibnu Katsir menyebut yang dimaksud al-ummiyin itu bangsa Arab. Nah, karena memang bahasa Arab yang kemudian sekarang hidup sampai sekarang berkembang sampai sekarang itu adalah mereka yang awalnya di situ mendiami kota Mekah. Itulah yang kemudian menghidupkan sekeliling kota Mekah. Sehingga kemudian muncullah desa-desa yang lainnya di sekitar kota Mekah itu. Karena itu An-Nabi Al-Ummi artinya bukan buta huruf, tapi nabi yang berasal dari kota Ummul Qura. Itu satu pemahaman. Kemudian pemahaman yang lain, An-Nabi Al-Ummi bukan yang tadi, tidak, bukan artinya tidak bisa membaca, tapi artinya nabi yang tidak membaca kitab. Kitab apa? Yaitu kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena itu ketika malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Rasul untuk iqra, bacalah, apa jawaban Nabi dalam kisah yang sangat terkenal itu? Nabi menjawab gini, ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in. Iqra, kata malaikat Jibril, Nabi menjawab ma ana biqari'in. Bacalah. Kita sebelumnya mayoritas kita mengartikan apa? Saya tidak bisa membaca. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Sebelumnya ma'ana biqari'in gitu kan. Tapi saya mengartikan yang lain, bukan ma'ana biqari'in, bukan saya tidak membaca. Bacalah ma'ana biqari'in, aku tidak membaca. Bacalah, aku tidak membaca. Karena itu kemudian apa? Nabi bingung. Apa yang harus aku baca? Karena aku tidak membaca. Membaca apa? Membaca kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena Nabi itu bilang ma'ana biqari'in, saya tidak membaca. Jadi harus membaca apa?
Iya, apa yang harus saya baca? Iqra, ya apa yang harus saya baca? Saya tidak membaca, gitu kan. Bukan saya tidak bisa membaca. Gitu kan. Itu jadi saya tidak membaca. Apa yang harus saya baca? Iqra, terus apa yang harus saya baca? Karena itu kemudian Rasulullah Malaikat Jibril mendiktekan Iqra bismillahirrahmanirrahim dan sampai selanjutnya. Jadi begitu. Ma'a Nabi Qarin, artinya aku saya tidak membaca. Apa yang harus saya baca? Bukan saya tidak bisa membaca. Nah, kalau kita artikan Iqra itu sebagai, kalau katakanlah begini, kalau Nabi Muhammad tidak bisa membaca, kemudian Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan, mustahil itu dilakukan. Kita tidak usah pakai, kita pakai common sense saja ya. Kita pakai common sense, pakai common sense aja lah, pakai nilai-nilai yang umum berlaku di kita saja lah. Kalau kita mengadakan ujian kepada anak didik kita, kalau saya ini dosen ya, saya guru, saya dosen, saya tidak mungkin akan memberi ujian, soal ujian kepada mahasiswa saya, kepada murid-murid saya apabila mahasiswa saya tidak mampu atau materinya belum saya berikan. Kalau itu dilakukan secara komisen maka apa? Secara etik pendidikan juga enggak etis lah, enggak boleh. Kita mengujikan itu harus sesuatu yang sudah diketahui oleh murid kita atau sesuatu yang sudah kita ajarkan oleh murid. Kalau Nabi tidak bisa membaca, kemudian mereka Jibril turun memerintahkan Nabi untuk membaca, ya gitu kan. Maka mereka Jibril otomatis berarti Tuhan, gitu kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membebani kepada Nabi Muhammad sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Beliau lakukan. Padahal apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril membebani sesuatu kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak mungkin bisa beliau lakukan. Gitu. Karena itu kemudian apa? Ummi artinya bukan tidak bisa membaca. Jadi al-ummi artinya la yaqra'u al-kitab. Kitab apa? Kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah nabi pertama, keturunan Nabi Ismail yang diturunkan di Mekah. Itu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian ya. Jelas ya mana ummi itu. Mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, tapi tidak ada salahnya kalau seandainya saya ulang kembali untuk mengingatkan kita. Karena ini terkait juga dengan pribadi sosok Rasulullah, sosok agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terima pendapat umum yang menyebut bahwa ummi itu buta huruf, maka itu akan Nabi itu kalah dengan anak cucu kita. Salah anak-anak Paul itu. Anak PAUD itu, anak PAUD anak kelas 1 aja sudah bisa baca kan. Masa Nabi tidak bisa baca. Lalu kenapa kok muncul tafsiran seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kenapa muncul tafsiran seperti ini? Nah, ini terkait dengan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Ya, sebagai keturunan Nabi Ibrahim yang kepadanya lah Nabi Ibrahim sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan apa? Dijanjikan untuk diberikan sebuah mulkan adiman. Sebuah apa mulkan adiman itu? Sebuah kerajaan ya. Sebuah kerajaan yang besar, sebuah kerajaan yang agung. Ya. Sebuah kerajaan yang agung. Itu janji Allah kepada Nabi Ibrahim. Kalau dalam bahasa Ahlul Bait, Rasulullah apa? Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk menjadikan keturunan Nabi Ibrahim itu sebagai imam. Sebagai imam.
Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 124. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi dhalimin. Al-Baqarah ayat 124. Saya bacakan terjemahannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, anak cucumu juga akan mendapatkan janjiku, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 124. Wajib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tamahunna qala inni ja'ilu kalin nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdul zalimin. Kemudian seterusnya, wa ja'alnal baita mathabatan lin nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ تُطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Mari kita perhatikan ayat ini, ayat 124. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ. Ketika Tuhan, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ya. Kemudian apa? Allah berkata, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Sesungguhnya aku jadikan engkau sebagai imam. Apa yang dimaksud baiti tala Ibrahim rabbahu bi kalimat? Bapak-bapak sekalian, yaitu ketika Allah sudah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat, dengan berbagai macam ujian. Sejak Ismail kecil harus disembelih, sejak Ismail ditinggalkan, segala macam itu, ya, sudah. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai kalimat, kemudian Nabi Ibrahim sukses, Nabi Ibrahim bisa melewati ujian-ujian itu. Kemudian setelah itu, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam, kata-katanya di sini, sebagai imam. Pertanyaannya di sini adalah, kapan itu Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam? Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam pada, ya, setelah lulus dengan berbagai macam cobaan ujian. Berarti Nabi Ibrahim memiliki dua jabatan. Jabatan beliau sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai nabi, ya. Dan jabatan itu sudah melekat pada Nabi Ibrahim sejak awal-awal, sejak Nabi Ibrahim di Yerusalem sana, sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dengan Siti Hajar di Mekah, sebelum kemudian menyembelihnya, ya, diperintahkan untuk menyembelihnya, kemudian ya, dikorbankan segala macam itu. Sebelum itu Nabi Ibrahim sudah menjadi nabi. Tapi kemudian setelah berbagai macam ujian itu, Nabi Ibrahim lulus dengan berbagai macam ujian itu, kemudian apa? Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imama. Akan aku jadikan engkau sebagai imam. Katakannya sebagai imam. Terjemahannya sebagai pemimpin. Bagi seluruh umat, bagi seluruh manusia. Kemudian Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim kemudian berkata, Wa min zurriyati. Nabi Ibrahim juga minta, jangan saya saja wahai Allah, tapi keturunanku juga, wa min dhurriyyati. Kemudian Allah berkata, qala la yanalu ahdi dhalimin. Ini janjiku, dijanji Allah untuk menjadikan Nabi Ibrahim dan keturunannya sebagai imam. Dan janji itu tidak akan pernah mengenal kepada orang-orang yang zalim. Atau dalam bisa kita artikan, orang-orang zalim tidak akan pernah
memperoleh janji Allah itu. La yanalu ahdi adh-dhalimin. Ada yang membaca la yanalu ahdi adh-dhalimun. Ada yang membacanya seperti itu. Artinya sama. La yanalu ahdi adh-dhalimin artinya berarti apa? Janjiku ini, janji apa? Janji untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam itu tidak akan diterima oleh orang-orang yang zalim. Kalau la yanalu ahdi adh-dhalimun berarti apa? Orang-orang yang zalim tidak akan pernah menerima janjiku. Artinya mereka tidak akan pernah bisa menjadi imam. Sudah menjadi imam. Sekalipun genetik. Ya? Sekalipun genetik segala macam. Karena itu sudah, makanya ini sudah ditetapkan siapa yang akan menjadi imam. Dia harus dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, sekarang nanti Nabi Ibrahim punya keturunan dua. Punya putra dua, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Lalu dari siapa itu keturunan Nabi Ibrahim yang mana yang akan dijadikan sebagai imam? Dan nanti dalam riwayat lain segala macam bahwa yang akan jadikan imam itu Nabi dari keturunan Nabi Ibrahim yang disembelih, yang dikorbankan. Siapa itu Nabi keturunan Nabi Ibrahim yang dikorbankan? Nah, ini dia. Kemudian letak perbedaan antara Islam dengan agama yang lainnya. Dan ini pula sebenarnya Bapak-Ibu sekalian sebagai inti ajaran-ajaran agama ataupun tradisi Ibrahim. Apa inti tradisi Ibrahim sebenarnya? Inti tradisi Ibrahim adalah ikut atau menjadikan keturunan Ibrahim sebagai imam. Intinya di situ. Atau sebagai penguasa. Mulkan Abiman sebagai penguasa kerajaan yang agung. Kalau dalam bahasa Bible, dalam bahasa Injil, itu sebagai pewaris kerajaan Tuhan. Ternyata kata-kata pewaris kerajaan Tuhan itu ada juga di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tadi, waqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahu mulkan Abiman. Itu surat An-Nisa ayat 54. Wa qad ataina ala Ibrahim al-kitab, dan kami sudah berikan kepada keturunan keluarga Ibrahim apa? Al-kitab dan al-hikmah. Dan wa atainahum, dan telah kami berikan kepada mereka mulkan aziman, kerajaan yang besar, kerajaan yang agung. Itu keturunan Nabi Ibrahim siapa? Nah, inilah dia problemnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Semua orang Yahudi juga membaca bahwa nanti yang akan menjadi imam, yang akan menjadi penguasa sebagai pewaris kerajaan Tuhan itu adalah mereka an-nabi al-ummi tadi, kan? Nabi yang turun di ya al-ummi, yang kita artikan sebagai umul qura. Nabi yang di situ. Maka al-ummiyin adalah orang-orang yang di situ berarti. Bukan nabi yang dari tempat lain. Siapa nabi yang di situ? Ternyata nabi yang di situ maktuban fil kitab, di dalam kitab lain nanti kita akan baca maktub. Sudah tahu mereka bahwa itu adalah nabi yang turun di situ. Dan ternyata setelah kemudian diurut-urut-urut, nabi yang turun di situ adalah dari keturunan nabi Ismail. Orang Yahudi yang bukan dari keturunan Nabi Ismail tidak rela. Mereka maunya adalah yang jadi nabi pewaris kerajaan Tuhan itu dari keturunan Nabi Ishak. Karena itu kemudian apa? Orang-orang Yahudi merubah kitab sucinya. Maka itu kemudian kalau kita lihat sekarang di Bible, di Injil, adalah anak tercinta Nabi Ibrahim yang dikorbankan itu apa ditulis itu? Ishak. The Ibrahim beloved sons. Anak Ibrahim yang dikorbankan di situ ditulis Ishak, yaitu dari keturunan anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan. Siapa? Ishak, ditulis nama Ishak. Kalau di Injil sekarang, di Bible sekarang, siapa mereka yang melakukan? Yang melakukan adalah para rahib-rahib Yahudi. Yuharrifuna al-kalima al-mawadhi'i dalam yang lain. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan apa tadi yang saya baca, dengan mulkan abiman, dengan mereka-mereka yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi pewaris kerajaan
atau pewaris dunia dengan segala isinya. Qad ataina ala Ibrahima kitaba wal hikmata wa atainahu mulkan adzima. Yang di ayat lain saya lupa ayatnya, saya tidak hafal Al-Qur'an, mungkin di antara bagus sekalian yang wa naj'aluhumul warisin. Coba. Ayat tentang Imam Mahdi. Antara mereka akan jadikan di antara mereka sebagai pewaris dunia. Siapa itu Imam Mahdi segala macam? Itu sebenarnya sudah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Jadi kalau kita dan kalau orang umat-umat terdahulu, umat-umat selain Islam, Nasrani, Yahudi segala macam mau jujur meyakini sebenarnya bahwa keturunan Nabi Ibrahim, dan inilah yang kemudian sebenarnya bagi saya yang menyambungkan seluruh tradisi agama-agama Ibrahim. Konsep apa? Konsep pengakuan atau keyakinan akan keturunan Nabi Ibrahim yang nanti akan menjadi sebagai penyelamat umat manusia. Penyelamat umat manusia. Siapa itu? Itunya jelas. Ya, nasabnya jelas, keturunannya ke atasnya juga sangat sangat jelas. Tetapi karena orang Yahudi tidak mau, dan itulah kerjaan orang-orang Yahudi ya, yang selalu membunuh nabi-nabi mereka, yang kemudian juga mengingkari kebenaran-kebenaran yang datang mereka, akhirnya mereka merubah ya, kitab suci mereka. Sekarang bagaimana kita untuk okelah, kalau itu kan klaim kita. Orang Yahudi nanti akan menolak klaim kita, atau orang di luar Islam, orang Nasrani akan menolak klaim kita. Lalu bagaimana kita akan membuktikan kalau seandainya yang disembelih itu adalah bukan Nabi Ishak, bukan Nabi Ishak, tapi ia adalah Ismail, yang dikorbankan itulah Nabi Ismail. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian dengan metode sejarah. Ya, kita coba nanti nanti bisa kita terapkan dalam kasus-kasus yang lainnya. Ketika kita dihadapkan pada sebuah dua pendapat, pendapat mana yang akan kita ambil, maka kita uji dua pendapat ini. Dengan apa? Dengan bukti-bukti yang ada, baik kita ambil dari sejarah, kitab segala macam, nanti itu akan menguatkan atau melemahkan pendapat keduanya. Apakah sekarang di hadapan kita ada dua kasus tentang Nabi, anak Nabi Ibrahim yang disembelih. Satu menyebut dia adalah Nabi Ishak, kedua menyebut dia adalah Nabi Ismail. Gitu kan. Mari kita uji dengan fakta sejarah yang ada. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya mari kita lihat. Di mana prosesi pengorbanan itu terjadi? Di mana prosesi pengorbanan itu terjadi? Ternyata orang-orang Yahudi, orang Nasrani juga mengatakan bahwa apa? Prosesi pengorbanan itu terjadi di Mekah atau di Gurun Paran dalam bahasa Bible. Di Gurun Paran. Dan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam sekarang itu diantaranya adalah mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, mengikuti tradisi Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah menyembelih kurban pada waktu 10 Zulhijjah setelah di Arafah. Artinya berarti proses pengorbanan itu terjadi di mana? Di Mekah. Di Mekah, di Gunung Malang. Mari kita lihat siapa anak Nabi Ibrahim yang tinggal di Mekah. Adalah Nabi Ismail. Karena tidak ada dalam catatan sejarah Nabi Ishak pernah tinggal di Mekah lama. Gitu. Berarti apa? Orang yang menyebut kalau saya disembelih itu Nabi Ishak adalah pendapat itu gugur dengan fakta yang satu. Kemudian fakta yang lainnya, saya lupa ayatnya. Tapi ketika kemudian Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk mengorbankan Ismail, kemudian ayat itu kemudian apa? Disambung dengan apa? Wabasyarnahu bi Ishaqa nabiyyan. Ketika Al-Quran menjawabkan bahwa Nabi bermimpi, inni arau fil manami anni adbahuka, sesungguhnya aku bermimpi aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Famada taro, lalu apa menurutmu? Itu kata Nabi Ibrahim kepada Nabi
Nabi Ismail. Nabi Ismail, ya abatif al matuk mat satijuni insatajiduni insyaallah minasobri. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau insyaallah akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Kisahnya itu. Terjadilah kisah yang kita semuanya sudah tahu. Setelah berkisah tentang itu, apa Al-Quran menyebut? Al-Quran kemudian berkata, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا. Dan kami berikan berita gembira tentang kelahiran Nabi Ishak sebagai seorang, kelahiran Ishak yang kelak nanti akan menjadi seorang Nabi. Kapan itu? Yaitu setelah Nabi Ibrahim apa? Selesai prosesi pengorbanan Nabi Ismail. Dalam kisahnya yang tidak jadi itu. Berarti apa? Ketika proses itu terjadi, Nabi Ishak belum lahir ke dunia. Nah, ketika proses pengorbanan terjadi, Nabi Ishak belum lahir ke dunia. Bagaimana mungkin seorang yang belum lahir kemudian dikorbankan? Itu wabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan, itu adalah kata berita gembira yang di terima oleh Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini kenapa? Ini terkait sekali lagi terkait tentang keturunan Nabi Ibrahim yang akan mewarisi dunia ini. Mereka tidak rela. Itu mereka selalu akan berupaya dengan segala macam untuk merubah. Tapi karena Al-Quran ini sudah terjaga. Al-Quran tidak seperti kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab suci yang lainnya yang tidak terjaga, tapi Al-Quran sudah dapat jaminan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Maka Al-Quran tidak bisa diubah. Maka yang diubah adalah takwilnya. Yang diubah adalah tafsirnya. Yang diubah adalah pengetahuannya, pemahamannya, dan semuanya yang terkait dengan Al-Quran. Pemahaman yang berubah termasuk adalah pemahaman tentang Al-Ummi segala macam, termasuk nanti pemahaman yang lain. Karena itu sebenarnya bagi kalangan Ahlul Bait sebenarnya ada proyek besar, ada program besar sebenarnya yang harus dilakukan. Apa? Yaitu menerjemah ulang ayat-ayat atau Al-Quran secara utuh ini, supaya pemahamannya tidak, karena banyak pemahaman apa terjemahan-terjemahan ini yang tidak sesuai menurut keyakinan Ahlul Bait. Bukan hanya menurut keyakinan Ahlul Bait, tapi menurut sebagian orang juga banyak terjemahan-terjemahan ini yang tidak sesuai, karena terjemahan Departemen Agama ini adalah terjemahan kompromis. Terjemahan-terjemahan yang dibuat karena umat Islam ini macam-macam, berbagai macam madhab, golongan segala macam, maka dibuatlah terjemahan-terjemahan yang agak kompromis. Karena bagi golongan-golongan tertentu, misalnya kalau dia punya concern terhadap keyakinannya, terhadap pemahamannya, sebenarnya adalah tanggung jawab kelompok itu, golongan itu untuk memberikan pemaknaan ulang terhadap Al-Quran Al-Karim. Dan itu sebenarnya tugas dari Ustaz Arifin, tugas kita semuanya, tugas dari ICC untuk bagaimana memberikan pemaknaan ulang. Begitu. Sampai jam berapa? Sudah ya. Jadi saya kira seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Ini sekedar interpretasi ulang terkait kata Ummi yang bagi saya sangat menyesakkan hati saya. Kalau saya harus menerima kalau Nabi Muhammad itu adalah buta huruf, kalau saya enggak mau gitu. Karena kalau begitu berarti Nabi Muhammad tidak fatona, kalah dengan kita semuanya. Saya kira demikian sedikit ya, tentang makna kata Al-Ummi. Apabila kita punya kesempatan yang lain, mungkin nanti kita akan bisa sambung kembali dengan tema-tema yang lain. Dengan tema surat At-Taubah, tentang surat Al-Fatihah dan segala macam. Kalau ada waktu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wama taufiqi illa billahi alaihi al-azim alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.